Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Hutan sekarang. Biasanya di sini tuh banyak yang jegat. Biasalah preman-preman kayak gitu tuh. Gak ada kapok-kapoknya anjing. Kadang ada yang kuat, kadang ada yang lemah gitu kan. Soalnya nunjuk-nunjuk. Kayaknya ada dah. Kohan ada kata gue ya. Wah, ini kayak gak merasa bersalah banget ini orang nih. Kita simpan dulu motornya di sini, guys. Lihat coba, oh dia ngomong si Dimas. Kayaknya si Dimas tuh suka sama si Leni dah. Soalnya kan si Dimas yang ngurusnya. Iya benar. Ini motor di bawah motor itu apa? Bus apaan lagi? Bus apa? Uang. Mana kereta? Cepat. Jadi itu yang di video itu kan? Iya, ini. Ini berarti kayak yang kemarin dong, Pak. Iya, kan masih satu komplotan. Ke mana ya? Mana sih ini, ha? Minta uang berapa? Berapa? 100 juta. Iya. 100 juta. Mampus. Sini buru lawan sama gua, mau 100 juta ribut sama gua mending. Sini. Buru. Buru sini lawan. Enggak berani anjing lawan gua. Udah habisin aja dah lama nih. Nah, ini gua kasih. Mana celeninya dulu anjing masa. Buru apa? Jangan banyak macet, habisin kita berlima loh. Lagi ngandur anjing, ha? Berisi gua anjing, ha? Ah, banyak banget. Ini awas, awas, hati-hati, hati-hati. Mantul. Mana? Hah? Ada uang. Ajar, Bang. Ayo, maju duluan. Tadi udah, Bang. Mana celaninya sih? Lu gak berani, Bang, sama orang kayak gini, Bang. Aku takut. Dik, lihat motor lu, anu. Takut. Bawa-bawa kayak gini. Lu takut? Bawa aja deh, enggak lah. Motor gua ada, lu mah takut. Coba hajar. Ini motor dari rumah ini. Enggak, kan udah di bawa komplotan. Ini jangan banyak bacot tuh. Dilempar-lempar lagi sana. Ajarin aja, habisin. Yang kayak gini mah enggak bakal ngasih. Dan kayak gini mah harus ke pihak berwajib sih, nggak usah bertele-tele. Bisa banyak ribut-ribut lah. Itu pengen dilaporin? Langsung laporin aja lah ke polisi kalau emang mereka kayak gini mah. Ngapain dilaporin? Tangkap lah, bawa gitu. Langsung bawa aja yuk, tangkap mau ngapain? Iya, bawa aja langsung yuk. Soalnya ini udah keterlaluan sih ini orang ini. Di mana tempatnya? Nyembunyinya di mana? Burungnya di mana? Sini lah ribut lah. Ayo. Kok enggak ngelawan sih? Takut ya? Udah tahu kemampuan gua ya, takut ya? Apa sih? Diam-diam mulu. Kayaknya kalau dihabisin juga enggak bakal apa-apa juga sih. Mana sih ini anjing? Soalnya kalau enggak diginin kita nggak bakal dapat informasi harus diajarin habis-habisan sini orang. Gini dulu apa lu kasih uang sini gua kasih daripada gua ngasih uang ke lu mending lu ribut sama gua lah. Ini susu nih kalau di demi lu di mana disimpan di mana tuh cewek disimpan di mana cewek simpan di mana. Hah? Uang dulu lah. Apa sih tujuannya lu nyulik kan? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Hah? Gua kalau si Leni gak hamil gak bakal peduli, kasihan. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Kan itu hamil sama komplotan lu. Kenapa sekarang lu malah dicuekin? Cuma ngelawan aneh ini. Hah? Apa tujuannya lu nyulik kayak gitu? Kenapa? Kita ketahuan lagi sih, Tos.
pengen enak, udah ngewe, udah segala macam. Sekarang kan hamilnya sama komplotan, Bu. Hah? Jauh bego. Ih, senyum-senyum kayak gitu kayak orang gila ini kira, lagi ngobat ini. Ini lagi ngobat atau mabuk ini? Ini senyum-senyum kayak gitu. Apa sih dia mulu lu? Emang lagi mabok apa ngobat lah? Sama siapa anjing? Apain sih lu? Lu gak usah kecampur anjing lah. Lagi mabok apa ngobat lu ha? Lu lagi apa ya? Lagi mabok apa ngobat ha? Ngobat sama siapa anjing? Gak jelas banget ditanya yang gak jawab. Anjing gue! Ya tangkap lah udah. Kelamu. Nah anjing. Gak bisa lepas ya? Udah yuk tangkap ya. Ayo bawa ini satu. Ajarin. Anjing cepet ngaku. Mabok tuh seorang mabok mah. Malah ketawa-tawa. Cepat. Ngaku apa anjing? Ajar aja. Uang dulu lah. Misalnya kan kata gue. Kata gue gak apa lu sosok. Uangnya. Si Leninya mana si Leni? Hah? Si Leni mana? Sosok lawan gua tapi lu mabok ha? Hah? Si Leni mana? Cepat. Cepat Roy. Dia kasihan anjing. Hah? Dia kasihan lagi hamil. Enggak apa-apa. Enggak peduli gua manjing. Ah, ayo temennya lagi deh. Ini bawa apa gimana nih? Ini enggak bakal orang-orang kayak gini enggak bakal ngaku. Ya orang dia mabok apa ngobat ini orang. Ini aja bawa aja ya, ini aja satu aja. Ya. Bawa ini. Lepasin anjing. Dia kan ngelawan, ini pasti ada yang disembunyiin anjir. Ah, lepasin anjing. Hah? Cepat mana? Cepat, Roy. Apa? Kasihan itu anjing si Leni. Gua enggak peduli anjing, lagi gagi hamil apalagi apa enggak peduli gua mah anjing ah. Lepasin gua anjing. Ah. Orang lagi mabok lagi ngobat gimana kita mau ngelawan ini kayak gini? Lu mabok tai ya? Ah, mana ada mabok tai anjing. Hah? Lepasin aja kamu. Cepat mana? Suruh ngapa? Gak bakal ngaku orang kayak gini mah. Mana anjing? Hah? Kayaknya yang mana yang banyak ngomong dah. Yang ini nih yang banyak ngomong ya itu gak ngomong susah ini. Ngobrol sama yang ngobat yang mabok mah. Ini nih yang bakal ngaku nih. Ini soalnya yang mana gak ngaku. Aku gak? Ada mabok soalnya gak ngaku. Anjing. Aku enggak. Bukan aku. Ini teh lagi ngobat apa enggak sih? Tahu ngobat kali anjir. Hah? Bang ini mah. Obat ya? Enggak juga mabuk kan susah. Iya, ngobat ini mah susah. Gimana kita pasti ngelantur jawabnya? Ngaco iya. Mau dibawa? Bawa aja lah. Ke kantor polisi. Bawa aku enggak anjir. Enggak kamu ke kantor polisi aja, Bu. Kayak kamu ngaku anjir. Pasti setrum kan di setrum tadi sana ya siksa ya? Iya, benar. Ini mau disiksa di sana. Ini mau dianterin dulu. Mau dianterin dulu ke ini. Antar polisi. Hah? Antar polisi langsung. Harus lah. Sok. Piting kan. Gimana? Mau dipatahin tangannya apa gimana? Ya, patahin aja tangannya. Aja biar ini. Ya orang mabok gimana mau ngaku? Kayaknya ngobat dah. Oh. Oh. Soalnya susah. Anjing. Gua enggak bakal ngaku. Ayo. 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 Cepat kan? Ini ya kan? Ini solusinya gimana coba? Kita bawa aja yuk paksa. Paksa ngaku, bawa ke motor yuk. Mumpung ada satu orang. Bawa. Iya yuk. Awas awas kering. Anjing. Masa lima kalah ini? Anjing. Ini malah dikaburin. Nah, kabur enggak di kejar astagfirullah. Dik itu motor lu, mending ambil dik. Mau aja. Kok enggak ditangkap ya tuh? Motor lu ambil. Cuma lawan dua orang tadi teh. Aduh, sayang mah tadi udah dipiting semut sana udah sini om, tapi lah kabur. Enggak ketangkap ya Allah. Jangan ini kalau ketangkap ini udah sebelasin satu. Astagfirullahaladzim.
Ini mah. Kenapa gak ada kuncinya? Lanjut. Mending gimana tuh? Kita lanjut aja yuk. Nanti yuk lanjut yuk. Mereka belum pada jauh. Nah, kita gasin aja. Yuk. Jangan banyak ngomong. Kalau jauh-jauh sih pasti dia ke markasnya. Ini apa dia? Ini kalian lagi aja tuh. Aduh. Kita bakal lanjut gasin ke markasnya.